Tambah besar.
Arab. Hanya Tuhan Mas, cinti berada di lumbung tanah dan kepala ada di pulau Mas. Di tempat lain tidak ada kritikannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, bukan dosa masyarakat berkeinginan untuk memekarkan daerahnya. Bukan perbuatan haram jika masyarakat bermimpi yang indah tentang masa depannya. Kami percaya, setelah kami 4 bulan lalu didatangi oleh delegasi masyarakat Kepulauan Banda yang dipimpin langsung oleh Ketua Presidium Pemekaran Daerah, di gedung DPD mereka melakukan presentasi sebagaimana yang disampaikan berulang tadi. Kami juga semakin yakin setelah hari ini kami datang ke tempat ini. Tempat yang kami saya meyakini ini tempat dan daerah yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah bangsa ini. Ini tempat dan daerah yang meninggalkan jejak-jejak peradaban. Ini daerah yang memiliki kekayaan budaya luar biasa. Ini daerah yang dulu diperbutkan oleh bangsa-bangsa lain. Ini daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dari sektor pertanian. Ini daerah sumber daya dan sektor kelautan. Ini daerah yang tidak ada alasan untuk ditolak ketika rakyat. Kita siap bersih, kita siap rapih, dan kemudian yang terakhir, ini yang terakhir. Tapi ketua bilang tanggal 4, nanti kita lihat, gubernur atau bupati sampaikan tanggal 4. Karena seluruh Indonesia maybe you're down in the gutter, or high in the clouds, it don't matter. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. All this while, what should I follow? Sit yourself down. Come right tomorrow. Let me up. Pemekaran daerah, kota, pulauan,
depan ya. Dari semua persyaratan memang untuk kota Kepulauan, tapi tidak perlu khawatir karena ternyata pemekaran ini ada dua pintu. Pintu pertama ya itu atas inisiatif masyarakat atau bottom up dari bawah. Masih ada harapan karena ada dua pilihan, yaitu perjuangan bangsa
yaitu pemerintah dan F4 sudah pernah seperti ini? Pernah ya, bukan salah Panono, Panono DPD. Jadi empat anggota jawatan diminta dipaksa dititipkan kepada mereka perjuangan pengusiran kota kepulauan Bangka oleh pemerintah. Bagaimana sampaikan pada bupati, sampaikan pada gubernur agar bupati dan gubernur dosa ini mau disalahkan pada DPD atau Panono, tidak boleh. Ya, pokoknya dia menyampaikan sesuatu karena keadaan pada saat ini memang sangat we first breathe into the light we first see searching our soul ever since our mother brought us this land to what's to be. Into this world, into this sun, to find the love makes you one. Climb the mountain, so I can see. All of the wonder in front of me. To watch the sunrise, to feel the breeze. Mothers and children, destiny into the world, into the sea, to find the love makes you free, into the light, into the grace, into the love. Party of someone.
Komite 1. Setelah beberapa waktu lalu, pemerintah daerah bersama dengan DPRD menyampaikan dengan pemerintah provinsi, baik DPRD maupun pemerintah eksekutif provinsi, telah menyampaikan dokumen terkait dengan pemekaran Kabupaten Kepulauan Seribu. Itu kalau tidak salah tanggal 14 Maret tahun 2016. Dan ini ditindaklanjuti dan kita bersyukur pada hari ini Komite 1 yang di bawah pimpinan Ketua Komite sekali Pak Beni hadir di sini untuk menyampaikan, ya, mudah-mudahan kita bisa mendengar secara baik bahwa sampai sejauh mana perkembangan dari urusan pemekaran ini. Mari kita bersatu untuk menjaga agar kelanjutan dari proses ini dia dapat berjalan dengan lancar, aman, dan cepat bisa terwujud. Karena aturan dan syarat-syarat sesuai aturan yang berlaku, di mana akan ada koordinat-koordinat bagi bersatu. Dan itu lokasinya sesuai dengan apa yang telah dibuat dalam rencana pertemuan. Para kepala desa, ketua BPD yang juga hadir tengah-tengah kita, terus salam hormat kami untuk anak-anak muda, generasi pemegang tongkat estafet masa depan. Insya Allah kabupaten yang sudah beliau dipercayakan oleh 132 senator ya se-Indonesia untuk menjadi Ketua Kaukus Timur Indonesia. Kalau orang-orang timur sudah berkumpul, apa yang akan terjadi nanti siapa yang daerah-daerah mana yang dinyatakan lolos ya untuk ditetapkan sebagai daerah pemekaran atau daerah khusus. Kami bekerja sejak tanggal 25 Agustus 2015. Satu tahun kami pak. Ini bentuk keseriusan, ini bentuk pertaruhan posisi politik kami dalam rakyat dan dengan segala konsekuensi dan risiko. Kami tahu kami berhadapan dengan siapa. Kami tahu kami harus menghadapi kekuatan seberapa besar yang ada di tempat kami. Kami juga tahu risiko-risiko yang harus kami ambil dalam pertaruhan politik ini. Tapi kami percaya, kami punya daerah, kami punya rakyat, dan kami punya Tuhan yang akan beserta perjuangan kita semua. Ini kondisi dan fakta yang tidak boleh kita biarkan berlangsung dan terjadi sebenarnya. Caranya gimana? Setiap kepala daerah yakin bahwa kita dipilih oleh rakyat. Yang pilih kepala daerah itu bukan para menteri yang sekarang berkantor di Jakarta. Anggota DPR dipilih oleh rakyat di daerah ini, bukan dipilih oleh orang yang sekarang berkantor di Jakarta. Setelah diberikan mandat dan terpilih, disumpah atas nama Tuhan untuk berjuang kepada rakyat dan daerah. Jadi tidak ada alasan untuk takut menghadapi apapun kekuasaan yang ada di Jakarta. Kita harus berani untuk memenuhi janji-janji politik kita, sumpah atas nama Tuhan kita dan keyakinan kita untuk memperjuangkan daerah-daerah kita. Begitu Pak Lumbang. Kalau Pak Lumbang itu 99%. 1%-nya di tanggal 4. Ya. Yang terputar. Ada dua kesuatan lagi, pemerintah dan DPR. Saya sudah dengar-dengar bisik-bisik dari Dirjen Otonomi Daerah. Kalau di masa lalu ada 65 yang dipersiapkan, plus 22, 87. Berdasarkan perhitungan anggaran yang ada dimungkinkan kurang lebih antara 150 sampai 160 daerah persiapan. Kalau kita hitung dibagi 34 provinsi, dibagi rata saja berarti kita dapat masing-masing 4. Padahal di setiap provinsi belum tentu ada pemekaran. Misalnya Kalimantan Utara itu provinsi baru. Ada juga provinsi yang belum mengusulkan.
bahkan hanya satu atau dua. Artinya alokasi masih banyak. Itu pun saya sebagai Ketua Kaukus Indonesia Timur mendesak DPD RI, DPR RI maupun pemerintah, kami Indonesia Timur minta minimal 60% baru ketemu baku bagi di sini. Mohon maaf, pimpinan SKPD dan kami undangan, kami persilakan untuk kita. Tokoh adat, tokoh budaya, tokoh perempuan,
dan lebih khusus tentu tokoh-tokoh pemuda yang ada di Provinsi Maluku yang hadir juga di tengah-tengah kita. Gagasan-gagasan pembangunan di Bumi Indonesia Jemaah sekaligus suatu kita butuhkan yang akan sejarah untuk bisa kembali melalui pelantai yang merupakan bagian dari alat perlengkapan lembaga negara dan BPD ini merupakan respon secara serius dan sungguh bahkan tidak mengatakan alat serta tidak serius. DPD saat ini cukup serius merespon aspirasi pemerintah daerah dan itu kami buktikan. Kami bekerja sejak tanggal 25 Agustus tahun 2015. Sudah 1 tahun berjalan. Sebagai bukti keseriusan lain, kami membentuk 4 tim agar pembahasan berkaitan dengan usulan DOP ini berlangsung secara efektif dan efisien. Tim 1, tim wilayah Timur 1, alhamdulillah saya dipercaya sebagai Bupat Kerja Pak Nono, Pak Aziz, Bupat itu juga masuk dari Sumpah Anggota meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Kolombo. Kemudian dibentuk tim DOB Wilayah Timur 2, Papua, Papua Barat dan khusus pembahasan tentang Otsus Plus Papua dalam proses tadi untuk dinyatakan lolos persyaratan dan dinyatakan terlayak untuk menciptakan sebagai daya pemekaran atau dalam terminologi cepat kerja kita, 1 tahun ya. Kenapa cepat? Karena kami memposisikan diri sebagai lembaga yang jelas-jelas semua pemerintah dan politik dengan partai politik. Hari ini pagi sampai sore kita di Maluku Tenggara, khususnya di Kebesar, alhamdulillah hari ini kita bertemu di sini bersama-sama. Mengapa juga bandar dan kebesaran mulai dari pagi sampai masyarakat paling bawah bahkan kalau spontannya tanaman rumput sama tikus-tikus kayak kau dukung pembakaran, mereka bilang kita dukung pembakaran itu juga bisa, mungkin juga ada beberapa lain tapi ada juga kelompok yang memang menurut kita bersyukur bahwa Pak Gubernur membuat rekomendasi 13 DOP ini bersama dengan DPRD Provinsi. Ini satu kemudahan, kita harus bersyukur. Belum tentu di tempat lain gubernur yang akan datang. Hari ini malu untuk tangan gue untuk. Saya mau menjelaskan ulang lagi bagaimana tingkat kemiskinan di Maluku. Ya, kemarin Menteri melihat kondisi begini, menjalankan program Mas Hijunya itu. Sehingga Perwakilan Panglima dikasih PR untuk dikasih lahan 100 ribu hektar untuk tanam jagung. Sampaikan, kalau masyarakat sini ada penanggung Pak, yakin ayo yakin tidak ada berlaku. Masalahnya, kalau nanti nanam nggak ada yang beli, itu sampaikan. Ini dari Mas Hijunya Pak, Mas Birunya. Panglima terus berkaitan dengan undang-undang apa kepulauan provinsi status sebagai status lumbung ikan nasional ikan dan lain sebagainya tapi sampai saat ini pun belum pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Di mana keberadaan DPD kita di sana? Nah, jangan sampai keberadaan ini hanya menjadi jualan-jualan opini tertentu guna untuk menyenangkan hati rakyat walaupun hanya sementara. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan bahwa jangan pernah mengkreditkan perjuangan Bapak Gubernur kita dan kita tetap mengapresiasi beliau untuk melangkah ke depan. Apapun hasilnya kita akan tetap mendukung pemerintah provinsi dan gubernur untuk berjuang ke depan. Terima kasih. Kalau seorang lagi kita bekerja, terakhirnya adalah tanggal 2015, tanggal 2015 buat kita mengambil keputusan. Bukan soal ketinggalan, tidak untuk menyenangkan hati publik. Kita juga yang belum, kita juga yang Bapak Gubernur, yang kedua-dua. Ayo lagi, menyaksikan prosesi pengambilan keputusan politik. Clear ya? Nah, saya perlu dikatakan lagi bahwa undang-undang mengamalkan keputusan enam saya terjadi di masjid pemerintah DPR dan DPR yang melihat kok itu fair dan jangan menimbulkan bahasa-bahasa yang sangat kenangan siapa pemimpin gubernur justru gubernur menandatangani dengan ketua DPRD dan lahirkan kebahasaan bahasa itu sudah selesai sekarang ini tiga pilar ini yang harus kita
gagal. Kita keluar dari rumah yang pergi dari bapak ini, jangan pernah merasa ini mulai datang kalau kita sendiri yang mengatakan. Jadi sudah Pak, tapi sudah PPDD atas nama rakyat Maluku. Mohon maaf kalau memang ada pemikiran lolos saja Pak. Kalau dalam demokrasi ada yang paham betul persoalan teknisnya, ada yang mungkin kurang paham teknis lalu dialog politik, kalau ada masalah. Tapi secara kelembagaan Pak saya wakil rakyat mohon maaf atas apa yang disampaikan oleh rakyat kami dulu sudah harus. Saya kembalikan kepada Pak Dino yang bisa hadir. Tidak lagi mengenal sukses, tapi kalau laut-laut, darat-darat saja, betul-betul potensi dimaksimalkan.